Kita awali informasi hari ini dari Aceh, pemirsa. Tiga ruko hangus di lahap si jago merah di Nagan Raya Aceh. Tiga orang yang merupakan pemilik rumah harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar. Api menghanguskan tiga rumah toko di Desa Kulu, Senagan, Aceh. Tidak hanya menghanguskan bangunan dan barang-barang, tiga orang pemilik rumah juga terluka bakar sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kobaran api yang terus membesar membuat warga sempat panik. Namun akhirnya kobaran api berhasil dikendalikan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Api padam 2 jam kemudian. Berdasarkan keterangan warga, api terjadi saat mengisi bensin di toko eceran. Tiba-tiba percikan api terjadi dan menyebar ke rumah toko. Saksikan tadi itu ada 2 unit sepeda motor yang terbakar dan satu becak motor. Satu becak motor, yang dua ini memang milik daripada korban. Sedangkan yang satu pemilik ruko. Akibat kebakaran, kerugian pemilik rumah toko ditaksir mencapai ratusan juta rupiah sebab semua harta benda tidak dapat diselamatkan. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Nagan Raya Aceh, Afsah, iNews melaporkan.